Wih, kita sudah finish semua guys untuk Toyota Alphardnya. Kita coba tes review jalan karena kemarin kan dashboard ini semuanya turun dan setir pun kita balut dengan kulit asli. Dan kita coba starter. Wih, sudah. Di sini semua indikator udah normal semua dan kita coba tes jalan guys. Nah guys, ini dashboardnya sudah terpasang, terinstalasi, dan jok-joknya sudah terinstalasi semua. Kita coba buat jalan review karena kalau pemasangan instalasinya nggak betul nanti akan terjadi masalah guys. Ini setir juga kemarin udah kita balut. Kita coba tes jalan. Nah ini kemarin customer mau dibuat nyaman tapi bernuansa hitam. Baru kali ini kita buat interior Toyota Alphard yang warna krem kita rubah jadi warna hitam joknya dan door trimnya guys, sama dashboardnya. Kalau dashboardnya sendiri itu aslinya warnanya abu-abu, abu tua gitu, tapi udah dekil, udah mulai lengket-lengket ya. Mungkin iklim di Indonesia ini terlalu panas, jadi ya mau nggak mau kita harus restorasi guys. Tahun 10 Alphard ya udah wajar kali ya, 8 tahun. Wih, ini enak-enak dan nyaman sekali Toyota Alphard ini. Nah ini dia guys untuk keseluruhannya Toyota Alphard 2010 yang udah kita restorasi di Classic Car Interior. Ini menggunakan materialnya napa leather guys, tapi teksturnya yang napa, yang halus. Untuk material pendukungnya kita menggunakan standar YTS, dan bagian double stitchnya kita menggunakan benang warna merah guys. Ada bagian piping yang warna merah. Jadi baru kali ini Classic mengerjakan Toyota Alphard yang interiornya krem kita restorasi jadi warna hitam, piping warna merah guys. Kalian ingin konsultasi mengenai interior mobil bisa datang langsung ke workshop Classic yang ada di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar Classic Car Interior selalu memberikan inovasi-inovasi mobil kesayangan Anda guys.